Halo, selamat berjumpa Maning John. Seperti biasa John, dengan kita ya John, YouTube channel Berkah Auto John. Oke John, hari ini kita kedatangan lagi dua unit mobil Wuling Almaser, tapi beda tipe ya John. Ini kebetulan bukan yang tipe RS, ada satu lagi yang tipe RS di sebelah sana tuh John. Nah, ini salah satunya John, Wuling RS yang sedang saya upgrade, kurang lebih ada beberapa item berikut yang sebelahnya. Tahu ini Wuling apa ini, bukan RS ya, RS kali ya. Nah, Wulingnya RS ini kita pasang beberapa item nih John. Wuling RS saya tak pasangin dari beberapa item, dari lampu sunroof, lampu kolong, ice blue, billet. Billetnya itu lampu utamanya nih John. Lampu utamanya mobil sekelas RS, harganya lumayan mahal, 600 juta. Tapi lampunya termiming, makanya datang ke Berkah Auto langsung kita upgrade lampu super terang dan beberapa aksesoris, salah satunya lampu ambient, lampu sunroof. Dari Wuling RS ini sudah selesai, tinggal ke Wuling yang satu lagi nih John. Ini Wuling akan saya upgrade, akan saya pasang modifikasi atau sedang saya sulap. Salah satunya itu lampu ambient, sama seperti yang Wuling sebelahnya. Berikut stop lamp, stop lampnya lihat nih John. Ini John, lihat lampu stop lampnya yang originalnya nyalanya tuh, lihat tuh. Nah, ini lampu yang original bawaan dari Wuling tersendiri. Nanti akan saya rubah, akan saya ganti lampunya model running dan model LED bar. Coba lampu sen, Ajat. Nah, tuh sennya pun masih bohlam, ya kan John? Oke, yaudah, Er, langsung buka aja Er. Ini kebetulan sudah langsung akan saya proses pemasangan di bagian stop lampnya dulu ya, yang gampang ya. Untuk lampu ambeinya nanti John. Coba si John perhatiin, sebelum ada lampu ambeien. Nih di sini polos, nggak ada apa-apanya dan tidak ada apa-apa dan apa-apa tidak ada ya. Nanti setelah terpasang lihat hasilnya. Kita langsung progres pemasangan Wuling, beberapa aksesoris, salah satunya stop lamp, lampu sunroof ambeien dari RS lari ke RS. Oke John, salam hormat dari kita, jangan di next, jangan dicepetin supaya ketahuan hasil pemasangan di Berkah Auto apa aja. Kebetulan sekarang udah jam 5 menjelang berbuka puasa, sudah 19 hari nih John. Alhamdulillah puasa sudah 19 hari. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi hari kemenangan sampai hari raya Idul Fitri. Yuk, kita langsung bongkar stop lampnya di mobil RS tersebut. Let's go John. Jangan jauh-jauh ke sana, ntar kegot itu ke sana. Nah, ini John. Ini kebetulan biar kelihatan penampakan dari depan ya. Penampakan sebelahnya sama-sama plat off. Off itu kalau nggak salah daerah Bogor, Puncak. Nah, ini kebetulan sedang proses pembongkaran bagian door trim dan pembongkaran bagian di stop lampnya. Kalau yang sebelahnya ini yang barunya RS, kalau sebelah kan tadi saya bilangnya belum RS ya, mungkin ini RU atau apa, saya nggak tahu, pokoknya beda lah. Bedanya itu kalau tipe yang RS, stop lampnya sudah running. Akan saya tanya lain runningnya nih John. Nah, coba. Jadi kalau yang stop lamp original bawaan dari mobil, dia udah running. Kalau bawaan yang sebelahnya, dia masih bohlam seperti ini. Tuh, ya John ya. Kalau yang tipe stop lamp LED bar, dia tidak bisa dimasukin ke RS John. Makanya dia kelihatannya mobilnya sama, ternyata itu ada beda. Bedanya di bagian stop lampnya, dia udah LED dan body kit dan macam-macam. Untuk aksesoris semuanya bisa masuk, terkecuali di bagian stop lampnya John. Makanya
tipe yang wuling sebelah itu sedang diupgrade sesuai aksesoris mobil yang sudah terpasang nih John. Kita akan lihat dikit ya, power backdoor udah tuh lihat, yang lain belum proyek, belum ada power backdoornya kemungkinan. Ciloro telu masih nggak tutup tuh John, tuh lihat otomatis tuh John ya, mantap. Ini memang yang terbaru pemasangan power backdoor. Buat yang sebelahnya pengen pasang power backdoor juga bisa. Yang kedua lihat di bagian lampu sunroof, tidak mau kalah seperti mobil Alphard. Wuling pun pengen pasangin lampu seperti Alphard. Jadi ada lampu atasnya, biar nyala garis-garisnya. Kita akan lihat tuh. Kita akan lihat nih John. Nih lihat lampu atasnya ada lampu kayak Alphardnya John. Ih otomatis tuh John ya. Tuh lihat John. Tuh lihat John. Tuh lihat ya. Wuling Almas sekelas mobil murah tapi mewah ada lampu plafon seperti Alphard. Tapi bikin silo John, tidak John. Kamu di sini aja, Mas. Di sini ini ternyata ada saklarnya John di sini John. Ya John. Jadi kalau malam silo itu bisa dimatiin lampunya. Enggak percaya, tak matiin nih John. Jadi jangan khawatir bikin silo John. Di sini ini ada switch-nya atau ada saklarnya. Nih, saya tak matikan ya John. Kelihatan enggak John? Ya tak matiin nih John. Tuh, ya enggak John. Jadi jangan takut silo. Kita bikin switch terpisah nih. Tuh, oke. Okay? Terus lampu ambiennya juga sudah terpasang. Tinggal kita lihat di bagian lampu fog lampnya dulu, lihat yuk. Ya, jadi fog lampnya udah terpasang. Lampu LED-nya udah terpasang. Udah terpasang. Tinggal lihat lampu depannya. Jadi jangan jauh-jauh kalau nonton sini. Jauh-jauh ini. Ini fog lampnya juga lagi saya tak pasangin LED yang tricolor atau tiga warna. Itu yang originalnya masih warna kuning termiming, sekarang akan saya tak ganti yang model tiga warna. Oke. Nih lihat nih bedanya RS sama sebelahnya. Nah. Ini John. Ini juga sudah saya tak ganti. Makanya yang sebelah ngiri yang RS. Cuman bedanya kalau yang ini malah belum ada runningnya. Kalau yang ini sudah ada runningnya nih John. Ya enggak John? Mantap. Oke John. Nanti lihat perbedaan yang sudah terpasang dan sebelum. Sama-sama plat Bogor nih John. Bikin slogan dulu buat teman-teman yang mau ke Berkah Auto, tak kasih diskon pokoknya John. Buat lebaran tak kasih diskon, asal bisa kata-katanya slogan Berkah Auto seperti apa. Saya tak contohin dulu enggak John. Contohin dulu, contohin biar pada ngerti. Berkah Auto di mari, ada Berkah Auto jangan lari John. Yuk kita lihat stop lampnya dulu ya. Yuk tetap tonton terus video kami supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan pembongkaran door trim di Wuling satu ini. Let's go John. Thank you.
Kejon, setelah ngotak-ngatik, setelah berbuka puasa, sekarang sudah menjelang jam 8 malam. Jon, ini hasil yang saya oprek di Wuling Smart Enjoy, yang sebelahnya Smart RS. Tapi yang ini tidak kalah sama RS, Jon. Yo, Jon, kita akan lihat, kita akan perintilin one, one, two, satu per satu aksesoris yang nempel di Wuling Smart Enjoy-nya ini, Jon. Yang pertama di bagian lampu ambient lights-nya nih, Jon. Kelihatan sangat rapi sekali ya, Jon. Sangat lurus, tidak kelihatan bintik-bintik seperti si Jon ini ya. Mulus, rapi, insya Allah, Jon. Di bulan Ramadan yang penuh berkah itu, Jon. Jangan mundur-mundur, nanti kecengkak. Oke, Jon. Dari lampu ambience LED ini kebetulan yang pertama saya tak kasih warna ice blue atau biru muda. Bukan istri muda aja, lampu biru muda pun cahayanya sangat istimewa, Jon. Kalau misalkan si Jon bosen dengan warnanya ice blue, bisa ganti-ganti warna seperti apa? Seperti ini cuplikannya, Jon. Jadi sesuka hati sendiri, warnanya Magicu Hibiniu, tinggal pilih sesuka hati. Oke, habis dari ambien, lampu bagian interiornya yang nomor 2, Jon. Lampu interiornya seperti itu ya, Jon. Kebetulan tidak mau kalah dengan mobil mewah Alphard, Velfire dan sejenisnya. Di lampu pilarnya itu sudah ada ice blue. Tapi jangan khawatir, nanti silo, bos, Jon. Oh enggak bikin silo. Karena di dalam ruangan itu kita pasangin saklar on off seperti ini ya, Jon ya. Bisa dihidupin, bisa dimatiin, Jon. Biar enggak lama-lama ngomong, tinggal lari. Yang ketiga di bagian seal plate sampingnya, Jon. Nah, seal plate samping juga saya tak pasangin yang almas, ada lampunya tulisan almas biru juga. Fungsinya itu supaya tidak lecet pada saat ibu-ibu yang naik ke atas. Biasanya naik ke atas itu ibu-ibu sepatunya sepatu jinjit, bakal bikin mudah baret mobil Anda. Oke, tinggal kita nomor 4, lihat di bagian stop lamp. Mungkin buat si Jon sering pada nanya, stop lampnya sudah masuk belum, Jon? Ini sudah masuk nih stop lampnya, warna red sama warna smoke. Bukan smoke rokok, Jon. Ini smoke lampunya, hitam tidak, putih tidak, tapi smoking black gitu, Jon. Nyala, bukan boking, bukan body smoke, tapi smoke gitu, Jon. Oke, kalau originalnya tadi tak contohin ya, dia warnanya red atau merah atau abang merengangah. Sekarang sudah smoke, langsung kita nyalain lampu kecil, Jon. Seperti ini, musik, Jon. Nah, lampu yang pertama kita nyalain lampu kecil, dia itu ada welcome-nya. Welcome itu selamat datang. Jadi pada saat nyalain lampu kecil, dia ada selamat datangnya beberapa detik, lalu mereka akan standby red warna merah LED bar. Oke, habis dari smoke, lampu belakangnya untuk bagian outer sama handle ini juga saya tak tambahin, bukan hanya di fashion ya, tapi itu lebih fungsi pada saat kita masuk ke jari atau ke tangan, itu tidak bikin lecet, Jon. Biar aman, jadi bukan kondom aja, ini outer handle juga lebih aman nih, Jon. Tuh, nggak bikin lecet body maksudnya. Oke, Jon, kita tinggal nyalain lampu besarnya nih, Jon. Tuh, lampu besarnya juga sudah saya tak ganti pakai proyektor. Kalau yang originalnya cuma 50 watt, sekarang sudah tak ganti menjadi 70 watt. Seperti itu, Jon. Oke ya, Jon. Mungkin hari ini kita akan upload dua mobil Wuling Almas seperti yang tadi, di sekitar 7 item, ambience, stop lamp, outer handle, lampu fog lamp dan masih banyak lain-lainnya. Salam hormat dari kita tim Berkah Auto. Nih, Jon. Ini dulu, Jon. Enggak apa-apa, Jon. Ini teknisi Berkah Auto juga. Siapa namanya, Jon? Iwan. Udah buka belum, Jon? Alhamdulillah udah buka dua kali. Udah buka dua kali. Tetap semangat walaupun bulan puasa ya, Jon. Semangat harus. Semangat. Ada keluarga yang menanti. Wih, mantap itu. Jadi jangan malas-malesan kayak kamu, Mas. Masih mentang-mentang masih muda malas-malesan kerja. Oke, Jon. Sementara ini dulu ya, Jon, yang bisa saya share, yang bisa saya upload di mobil Wuling Almas dari Smart Enjoy sampai ke Wuling RS. Insya Allah akan ketemu lagi besok di bulan Ramadan yang akan datang. Ini kebetulan
menjelang hari raya Idul Fitri sudah 20 hari kita menunaikan ibadah puasa. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.